Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Feni Budi Barotoko. Kita akan bahas semua informasi penerbangan dan seputar bandara di channel saya ini. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya share di channel saya ini. Peraturan penerbangan selalu berubah setiap saat mengikuti momen-momen tertentu di masyarakat, seperti contoh PPKM darurat dan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Seperti kita tahu, PPKM darurat sudah berjalan dari tanggal 3 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2021. Namun di tanggal 17 Juli 2021, tiba-tiba Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2021 tentang pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam masa pandemi virus corona disease 2019. Lagi-lagi surat edaran keluar di saat menjelang momen perayaan Hari Raya Keagamaan di masyarakat. Isinya sedikit berbeda dengan surat edaran sebelumnya. Selain mengatur pembatasan mobilitas masyarakat selama masa libur Idul Adha 1442 Hijriah, yaitu dengan persyaratan keluar masuk Pulau Jawa dan Bali wajib PCR test 2 x 24 jam dan menunjukkan kartu vaksin, di surat edaran yang baru ini mengatur juga tentang kewajiban membawa STRP atau surat tanda registrasi pekerja dan pembatasan sementara usia bagi pelaku perjalanan, yaitu 18 tahun. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 25 Juli 2021. Dengan masa berlaku tadi, mengisyaratkan bahwa PPKM darurat ini akan diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. Setelah itu terbit juga surat edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor 53 tahun 2021 tentang perubahan atas surat edaran Menteri Perhubungan nomor SE45 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Dari segi materi tidak jauh berbeda dengan surat edaran nomor 15 dari Satgas Penanganan COVID-19. Hanya ada kriteria pembatasan pelaku perjalanan dengan usia di atas 18 tahun dan pengecualian surat vaksin bagi pelaku perjalanan. Intinya, bepergian selama PPKM darurat periode 19 sampai dengan 25 Juli 2021 wajib menunjukkan yang pertama adalah surat vaksin minimal dosis pertama, dan pengecualian kewajiban kartu vaksin bisa dilakukan untuk beberapa pelaku perjalanan, diantaranya pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis, lalu pasien dengan kondisi sakit keras, lalu ibu hamil yang didampingi dengan satu anggota keluarga. Selanjutnya, kepentingan persalinan dengan pendamping maksimal 2 orang. Lalu yang terakhir, pengantar jenazah non-covid dengan pendamping 5 orang. Yang kedua adalah PCR test dengan waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Sebagai catatan khusus bagi Provinsi Kalimantan Barat, PCR test masa berlaku terhitung dari pengambilan sampel. Dan untuk masuk Provinsi Bali, PCR test harus berbarcode QR dan klinik kesehatannya harus terregistrasi di Departemen Kesehatan. Yang ketiga adalah usia minimal 18 tahun. Pelaku perjalanan yang diperbolehkan antara lain, yang pertama pelaku perjalanan atau orang penumpang dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal.
Yang kedua, pelaku perjalanan atau orang penumpang dengan keperluan mendesak, yaitu pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, dan pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang. Yang keempat adalah menunjukkan STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Siapa yang harus menunjukkan STRP? Yaitu para pelaku perjalanan orang atau penumpang dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal. Pengecekan STRP di Bandara Soekarno-Hatta ada di depan sebelum validasi KKP setelah masuk dari pintu gate 3 atau gate 5. Contoh sektor esensial adalah bidang keuangan atau perbankan, pasar modal, teknologi informasi, dan komunikasi perhotelan, non-karantina, dan industri orientasi ekspor. Sedangkan contoh beberapa sektor kritikal antara lain, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk hewan ternak peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi atau infrastruktur publik. Harapan kita semoga PPKM darurat ini segera berakhir dan angka penularan COVID-19 ini semakin berkurang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya share di channel saya ini. Pandemi ini belum berakhir. Selalu laksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga kebersihan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.